Yo, halo bro, halo. Jadi gini bro ya, Ana itu lagi iseng-iseng buka Steam, terus amat sangat super duper aja gile dundes-dundes dengan rupa sehingga kaget kan. Steam lagi diskon, diskonnya gede loh. Tapi yang udah tahu ya. Maaf ya, soalnya ini gudet sih. Oke, jadi Steam ini lagi ngadain Steam Autumn Sale Live with Black Friday dari tanggal 23 November sampai 29 November 2016. Mungkin berita ini telat ya, secara jarang buka Steam. Soalnya kalau buka Steam cuma ngiler doang sama game-game yang mahal. Ada main Paladin juga lewat shortcutnya sih, jadi jarang buka jarang buka Steam. Oke, nih mari kita lihat diskon Steam. Tuh lihat. Coba kalian buka Steam kalian deh. Nih, wow. Gila. Diskonnya 80%. Mana ada game cuma 27.000. Aduh, gila. Ini bikin Ngiler cuy. Life for Dead 80%. Wah gila. Coba sekarang harga GTA 5 berapa? Kita lihat. What? Diskon 50% guys. Edan bok. Edan. Ini murah-murah banget coy. Kalian harus beli sekarang coy. Coba WWE. Hah? Ini harga WWE kira-kira 600 ribu nih bro. What? Diskon 70%, 163.800 rupiah. Wah gila nih. Aduh, sayangnya ini udah agak telat coy. Ini sekarang tanggal berapa coba? 27 kalau nggak salah ya, padahal Steam Black Friday ini cuma tanggal 29. Tapi nggak apa-apa, bukan itu intinya. Jadi gimana nih buat teman-teman yang pengen beli Steam Wallet tapi masih ribet, yang nggak punya kartu kredit tuh, gimana tuh? Kan pasti udah familiar lah ya buat teman-teman yang nggak punya kartu kredit, pasti udah familiar banget yang sama yang namanya Indomob, Unipin, dan lain-lain itu lah ya, apalah. Tapi sekarang ada cara ya yang lebih super duper praktis dan aman. Caranya super duper gampang coy. Kalian tinggal beli di Tokopedia. Ya, jadi Tokopedia sekarang tuh udah nyediain voucher game termasuk Steam Wallet ini. Dan caranya sangat gampang kan? Caranya gampang banget sekarang. Nih aku ajarin deh. Ini buka nih. Pertama buka pulsa. pulsa.tokopedia.com. Nah, ini tuh ada voucher game baru. Nah, di sini kalian bisa milih nih namanya Steam Wallet-nya. Tuh, lagi ada potongan juga nih. Tuh, 400.000, 481.000 dari 505.500. Wow. Ini lagi menggiurkan sekali. Harga 12.000 berapa? Cuma 15.000 kalau di website itu ya, yang gak usah disebut lah. Ya itu sebut saja ya Pinipin. Pinipin. Terus masih 16.000 rupiah. Ya 600.000 dari 757 dari 727. Wah, ini potongannya lumayan nih. Oke, gimana jadi cara belinya? Oke, kalian pastikan dulu di sini adalah Steam Wallet ya, Steam Wallet. Wallet ya karpel lah. Oke, cari Steam Wallet dulu. Nah di sini juga banyak nih, ada Garena, Game School, iTunes, Google Play. Pilih Steam Wallet. Misalnya kalian mau beri yang berapa nih? Misalnya yang sekalian banyak nih, 400.000 misalnya. Tuh, ya udah, tinggal beli. Kalian klik beli, ceder. Nah, kalian pastikan nih detailnya kalian benar. Steam Wallet-nya 400.000, kalian bayarnya 481.000. Lanjut deh.
Nah, ini gimana metode pembayarannya nih? Kalau aku sih lebih suka ke gerai tunai, jadi nggak usah ribet-ribet ATM, ngantri lah, segala macam gitulah. Bila aja berhubung di kota aneh nggak ada 7-Eleven, kalau kota kecil pelosok, bila aja Indomaret. Udah. Nah, kalau kalian punya saldo nih, misalnya punya saldo Tokopedia bekas transaksi yang dulu-dulu, kalian bisa pakai saldonya. Nah, di sini saldo saya nol. Kalau kalian punya saldo, masukin aja sini. Sesuai sama jumlah saldo yang tersisa. Ya, ini jadi kosong. Udah. Sudah, tinggal bayar deh. Nah, harap tunggu sebentar. Tuh, ada tulisannya. Harap tunggu sebentar. Yang gue dikasih tahu. Nah, kalian bakal nerima SMS atau dapetin di laman ini. Ini adalah kode pembayarannya. Ya, tinggal kalian pergi ke Indomaret. Udah, kalau misalnya di Indomaret nggak ada mesin-mesin yang kayak ATM gitu, kalian langsung ngomong aja ke kasirnya mau bayar tagihan Tokopedia. Udah, sesimpel itu. Setelah bayar, nanti kalian akan mendapatkan email konfirmasi. Ya, emailnya kayak gini nih. Nah, ini emailnya nih. Kalian akan dapat email seperti ini. Selamat, transaksi Anda berhasil dengan nomor faktur provider SIM wallet. Ini nominal, contohnya kebetulan pas 400.000 sama. Ini tanggal transaksi kalian. Nah, ini adalah serial number-nya atau voucher atau kode yang buat di-redeem di Steam. Udah, sangat mudah, tidak perlu dua kali kerja. Kalian tinggal buka Steam, terus ke games, terus redeem wallet code. Ya, tinggal tulis aja. Tinggal tulis vouchernya. Udah, sesimpel itu. Hit continue dan berhasil. Selamat, kalian bisa berbelanja di Steam gitu. Dari beberapa tutorial yang ada, baik ya di YouTube, di Google, tutorial bagaimana sih cara mengisi Steam Wallet, menurutku ini adalah cara yang paling super duper gampang pisan, simple, nggak pakai ribet dan aman. Beda ya kalau kalian, ya sebut aja Unipin lah. Kalau kalian beli di Unipin, kalian tuh harus membeli UC dulu, Unipin Coin dulu. Kalian harus beli dulu itu di Indomaret, dan gak semua Indomaret bisa transaksi Unipin. Biasanya yang ada apa tuh, alat semacam kayak ATM gitulah pokoknya, belinya di situ tuh, beli di ya ngeprint dulu gitu, terus baru ke kasir, dan kalian harus masukin kode yang ada di struk, baru kalian dapat UC si koinnya, ya UC koinnya namanya, baru kalian beli Steam Walletnya di website Unipin, dan itu dua kali kerja, cepet banget lah pokoknya. Ini Tokopedia oke banget, simple, gampang, mudah, aman, terpercaya. Iya, yeah, gitu. Tolong dong Tokopedia endorse saya. Ah, dasar. Oke, guys, untuk video kali ini mungkin cukup sekian. Thanks for watching. Like lah kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian. Share juga ke teman-teman kalian, siapa tahu membutuhkan tutorial ini, tutorial beli Steam Wallet. Dislike, it's okay, no problem. Mungkin karena video ini terlambat, kudet soalnya. Mungkin kalian udah pada tahu. Ya, jadi lebih tahu mungkin. Oke. Okay. Thanks for watching, guys. Jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe, subscribe atau langganan, karena subscribe itu gratis seumur hidup. Okay, thanks for watching, guys. Nah, saya Hegar, saya mau sign out dulu. Oke, okay? Thank you. Keeping all black outfit on. I already bagged most of the chicks that you out here trying to get on. You just catching up to what I've been on. Yeah, that's what I've been on. I see what you're trying to do, that's not even
something kinda new. That's that shit I've been.